Record. Okay, dah record. Alright. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum kepada semua partisipan yang hadir pada malam ni. Saya difahamkan ada 24. So, ada 26 kat sini. Tak apa, okay. Tak apa, lebih lagi bagus. Alright. Terlebih dahulu sebelum saya mulakan, saya kenalkan diri saya. Nama saya Ahmad Farizo bin Babu ataupun lebih dikenali dalam industri ini lebih kurang dalam 13 tahun, 14 tahun lah. Nama panggilan dalam industri adalah Abah Furqan. Saya merupakan CFBR ataupun Remiser di RSB Investment Bank USJ Taipan Branch. Okay. Pada malam ni kita nak terangkan jenis platform. Okay. Sebenarnya dia ada dua jenis platform. Satu CQG, satu GTS Ayers. Namun, GTS Ayers kita tak dapat nak buat malam ni sebab GTS Ayers ada isu dari segi demo dia. Dah dekat sebulan dah. Dia tak apa benda yang dia orang fix, tak tahulah. So, kita tak dapat guna. Namun, anda boleh guna... Sekejap, eh. Anda boleh guna... link yang saya bagi ni. Kalau siapa yang nak pakai Ayers lah, siapa nak pakai CQG boleh dengar. Siapa nak pakai Ayers nanti dia boleh simpan link YouTube dekat chat tu. Dia boleh tengok Ayers punya webinar dekat itulah bahagian dua dia, bahagian belakang dia. Okay, so hari ni kita hanya fokus kepada CQG lah. Since Ayers GTS punya demo ada some problem yang dia orang tengah fix something, but fix tu masih lagi dalam apa ni lah, dalam proses lah, belum buat, belum settle lagi. So kita kena tunggulah. Okay, beza yang paling utama adalah Ayers GDS ni dia percuma. Okay, yang CQG ni dia berbayar. CQG ni RM120 sebulan. Namun CQG adalah platform yang lebih canggih, yang lebih baik, dan mobile CQG pun sama macam desktop ni yang saya akan tunjuk ni. Apa jenis order yang canggih pun boleh digunakan dekat mobile, dan dekat mobile pun ada chat. Manakala GTS Ayers ni, order-order yang canggih boleh buat kat PC saja, kat mobile tak boleh. Mobile hanya order biasa dan dekat mobile dia tak ada chat. Dan dia percuma lah. CQG ni RM120 sebulan. Dulu, waiver dia 100 lot sebulan. Tapi sekarang start daripada April 2024 baru-baru ni. CQG waiver 50 lot saja. So bermakna dengan satu lot anda trade, masuk entry dan exit, anda dah dikira sebagai dua. So maknanya 25 lot kalau anda trade dalam sebulan, entry in dengan out dah kira consider 50, dan anda akan dapat waiver lah dan tak perlu bayar RM120 tu. Dia tak tolak daripada account lah. Daripada account trading kita dia tak tolak sebab dapat percuma. Okay, itu jelas eh. Okay, lepas tu, yang menarik juga pasal CQG ni, sementara inflasi ada account yang belum siap ataupun tak ready lagi nak trade, anda boleh try demo dia. Okay, demo dia boleh ambil dekat ruangan chat. Saya bagi link dia, simpan link demo ni. Okay. Dekat ruangan chat ni, simpan link demo ni, nanti bila anda nak register ni, masa anda nak register tu, pastikan dekat screen saya anda nampak CQG kan. Dia ada live, dia ada demo. Kalau yang live, anda pakai ID RSB bagilah bila dah buka account. Kita akan email lah bila dah deposit apa semua, ada step-step yang kita akan bagi bila account dah buka dan bila you dah proceed register online. Dan dah deposit, kita akan bagi ID dan untuk password yang kali pertama anda kena call center, dan dah boleh login. Tapi pastikan login dekat live. Tetapi untuk demo, anda kena login dekat demo lah. Dan macam mana nak request demo, masa anda klik link yang saya bagi dekat ruangan chat tu, anda pergi kepada request a demo login, tekan dekat sini. So bila anda tekan dekat sini, dia adalah kena isi nama, email address, phone number, address semua lebih kurang, zip code semua. Lepas tu tekan I am not robot. Pastikan email yang anda gunakan adalah email yang anda tak pernah register untuk demo lagi lah. Kalau dah pernah register dalam masa satu tahun, satu kali saja. So maknanya
Demo ni sebenarnya adalah demo yang CQG bayar data feed dia. Real time semua data. Kecuali data CPO dia tak bagi. So anda boleh buat demo test untuk crude oil ataupun soybean oil untuk mahirkan cara nak guna order lah. Cara nak belajar untuk keyin order tu. Sebab apa pun yang saya cerita pada malam ni, tidaklah anda boleh dapat 100% kecuali anda praktikal kan. Anda praktikkan dekat demo ni nanti. Okay. Satu email boleh guna untuk demo daria, tak ada masalah. Cuma demo ni dia bagi 2 minggu je. Kalau kata rasa alah tak puas lah, nak lagi anda kena register demo yang lain tetapi menggunakan email yang lain. Sebab kalau anda register demo tapi tahun depannya, tak ada masalah pakai email yang sama. Tapi sebab dia limited kan, satu email tu satu tahun je boleh pakai. So anda kena pakai email yang lain lah. Sebab dia limited kan demo ni 2 minggu sekali, 2 minggu saja, dan because email tu dia tak bagi redundant. Isu dia adalah CQG bayar data feed. Data feed yang untuk crude oil, soybean oil ni semua agak agak mahal lah. So bila dia orang bayar, dia orang limitkan lah. Tetapi cara dia, anda boleh register berkali-kali menggunakan email address yang lain. Okay. So bila dah settle semua, anda tekan sign up. Bila anda tekan sign up, anda immediately akan dapat email demo tu. Then klik the link yang dia bagi, masukkan password. Terus dah boleh login macam macam ni. Sekejap saya masuk password dulu. Then saya login. Bila dah login, default login dia, dia kalau dia akan keluar CQG service agreement, bla 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 bla. Kalau rajin nak baca, bacalah. Tapi biasalah, kita semua hanya akan scroll ke bawah dan accept. Okay, so dekat sini bila keluar, dia akan bagi tahu welcome to CQG. Lepas tu anda nak start tour, anda nak skip ke, anda nak start, saya recommend anda anda start lah, better lah. So bila anda tekan, dia bagi tahulah apa benda ni demo, boleh tekan learn more untuk tahu lagi dekat sebelah kiri ni apa. Lepas tu kalau tekan next, dia bagi tahu lagi apa, add widget, dia bagi tahu expand media sidebar ni, boleh expand macam itulah, dan seterusnya dan seterusnya. Tetapi kita tak, macam untuk yang kali ni kita tak payahlah, kita skip lah. So bila anda masuk untuk pertama kali nanti, masuk better explore lah, go to the tour tu lagi sekali lah, lagi bagus. Okay, so agak nampak complicated. Jangan risau. Sebab layout dia sebenarnya adalah custom. Kita boleh susun ikut suka hati kita. Banyak, terlalu banyak custom dalam CQG ni. Jadi saya akan guide untuk custom susunan dia dengan cara yang paling simple lah. Yang mana yang paling penting, yang mana tak penting, kita buang untuk untuk peace of mind kita lah. Tak adalah rasa pening apa benda ni banyak-banyak dan sebagainya. Okay, yang pertama kita removekan dulu. Okay, first kali nak tanya, jelas tak dia punya apa nama, dia punya screen ni, perkataan dia apa semua? Sebab kalau tak, kalau tak jelas, selesai lah. Kalau kata screen anda kecil ke besar kan, anda boleh adjust dekat sini sebenarnya tau. Kalau anda pakai Explorer ke Chrome ke apa ke kan, anda adjust dekat zoom dekat sini. Nak kecil kan macam ni, nak bagi ruang yang lebih besar ataupun nak besar kan, macam ni lah, tekan dekat sini je. So kita maintain 150 lah, sebab tadi saya adjust screen saya. Sebab kalau tidak, saya, screen saya lagi kecil, lagi luas. Cuma kita nak bagi nampak jelas. Jelas ya? Alright. So first of all, kita buang yang commentary-commentary ni. CME commentary ni, research ni apa semua. Okay, tak penting. So yang ni pula, quote spreadsheet. Quote spreadsheet ni, dia dah susun ikut dia punya demo punya things lah. So kita delete je. Close. Okay, lepas tu dia dah bagi APEC punya demo, Asia Pacific. So kita cancel juga, kita delete, kita tak nak. Sekejap eh. Alright, 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 alright. Okay. So okay. Lepas tu kita delete juga Euro punya demo. Dia dia dekat tab ni, nampak eh, tab ni. Dia bila kita klik tab di atas ni, dia macam tab macam Google Chrome, macam apa-apalah browser punya things kita add ni, tab dekat sebelah dia kan. So bila kita cancel pun, kita pangkah dekat situ je. Sama juga konsepnya ni.
nampak ada pangkah kat sini. So kalau kita klik dia punya header dia jadi warna biru. So kita pangkah lah. Okay. So benda ni pula boleh buka expand sidebar ni. Kalau kata screen tu makan, kita boleh kecilkan dia. Okay. So kita buang volume ni. Lepas tu kita masukkan balik quote tadi. Kita boleh add on dekat mana-mana tab je. Dekat sini plus ni, add ni widget. Dekat sini boleh. Dekat sini boleh. Okay. Dekat sini boleh. Dekat sini boleh. Dekat sini boleh. It just macam mana kita nak susun je lah. So kalau macam saya add ni widget dekat sini kan. Okay, saya pun cari scroll ke bawah quote spreadsheet tadi. Saya masukkan. Tapi saya tak nak ambil yang dia dah bagi ni. Okay. Saya tak nak mereka demo apa semua ni. So saya klik ni create new list. Saya tekan new list. Saya masukkan MPO. Sebab saya nak tunjuk je lah macam mana nak masuk MPO. Kalau code dekat CQG ni dia panggil MPO, Malaysian Palm Oil. Okay. Kalau kita tag MPO dia ada crude palm oil futures Bursa Malaysia derivative. So bila kita klik dekat sebelah ni ada anak-anak panah kecil ni, dia akan jadi sini. Okay, dia akan pilih ni. 1, 2, 3. So, sekarang adalah bulan yang ketiga adalah September. So, kita pilih yang September lah. Macam tu lah. Ataupun kalau kita type MPO saja pun, dia akan keluar terus bagi bulan yang September, bulan yang aktif lah. Okay. So, bila kita klik OK, dia keluar macam ni lah. Tapi, macam saya cakap, untuk CPO, demo dia tak ada data. Kita tak boleh nak trade untuk demo. Kita boleh try untuk CLE, crude oil. Okay, dia mesti ada E eh. Crude oil. So kita pakai September kalau untuk crude oil. Lepas tu kita ambil ZLE untuk soybean oil. Soybean oil ni yang aktif month dia adalah Disember, paling banyak volume. Sebab cari, sebab dia punya komoditi ni lain sikit, sebab kalau untuk komoditi asing ni dia pakai crop season. So untuk September crop season ni banyak. So traders akan terus pergi direct December. So dia boleh hold lama. Okay, so kita tekan OK. So adalah data dia nampak. Ada ni real time ni semua ni. Okay. So kita tarik balik quote spreadsheet ni. Kita pergi dekat, tarik balik sebelah kiri tadi lah. Yang mana susunan tadi yang kita dah delete tadi. Tak kat tepi. Ini terpulang sebenarnya nak letak kat mana-mana. Okay, lagi satu kalau anda nampak dekat atas ni. Dia ENQ. Chart ni ENQ, E mini Nasdaq dekat dekat apa quote ataupun ladder ni pun juga masih lagi E mini Nasdaq, sedangkan kita dah delete tadi kan. Sebab apa? Sebab dia dia sama, sebab dia ada blue tick ni. So dekat sini pun kita masukkan blue tick ni, link, kita linkkan widget dia, kena pastikan samalah color dia blue lah. Kalau yellow dia tak jadi lah, dia tak jadi, dia tak ikut. Kalau saya letak blue, saya klik CLU, chart 5 minit tukar CLU juga. Dan tempat nak order ni dekat ladder ni pun juga dia akan pakai CLU. Okay. Sekejap eh. Alright. Lepas tu, kalau saya pilih ZLE untuk soybean oil pula, dia akan tukar soybean semua. Okay. Chart semua dia akan tukar, dan untuk ladder untuk order pun dia akan tukar. Kalau saya pilih CPO, kosong lah sebab dia tak ada data CPO. Okay. So untuk tujuan ni kita pakai crude oil lah untuk testing, untuk order dan sebagainya. Okay. Untuk chart ni pula, kita boleh adjust sebenarnya. Okay. Kita nak adjust bagi dia jadi bottom. Boleh tarik je header dia. Nak jadi macam ni berlapis pun boleh. Nak side by side pun boleh. Tarik je header dia. Nak jadikan macam gini pun boleh. Is terpulang. Tapi kalau macam saya, saya suka letak dekat cara macam ni. So lebih lebih apa orang kata, lebih lebih besar. Ini pun kalau kata tak puas nak besar lagi, kita besarkan dekat sini full screen. Okay, kita boleh adjust kat sini lah. Scroll dia atas bawah dia semua adalah kat sini. So untuk lukis drawing dia apa semua yang simple semua ada kat sini lah, Fibonacci ke apa ke. Untuk indikator dekat bawah ni lah, steady plus steady, untuk nak masukkan moving average ke ADX ke RSI ke. Okay, lepas tu kita pastikan kita exit full screen balik, dia jadi kecil balik lah. Lagi satu, jika kita pakai time frame yang terlalu rendah, terlalu kecil, 5 minit ke 1 minit ke kan, often kalau kita buka price tu dia dah naik banyak ke apa ke, dia akan jadi kosong macam ni. Kosong bukan sebab apa, bukan tak ada price ke apa semua, sebab kita nak cari candle tu.
So cara yang paling mudah adalah kita tekan rescale kat bawah ni. Bila kita tekan rescale, dia bawa ke kepada tempat yang sepatutnya lah. Macam itulah. Okay. So untuk order apa nama, untuk order ladder ni pula, klik macam ini. Sebab dia pendek, saya nak dia tarik sampai ke bawah. Anda tengok bayangan dia, anda boleh letak bayangan dia kan. So kalau anda tarik lagi ni, bayangan dia ni pergi ke kanan lagi, nampak dia dia jadi top to bottom sampai bawah. So dia akan lebih panjang lah. Dia akan lebih banyak lah data yang kita nampak. Okay. Dekat sini dah cukup. Ini dah cukup. Yang ni dah cukup. So apa yang perlu tambah lagi kat sini, account summary grafik dia bagi dalam USD. So kejap lagi kita tukarkan dalam RM, MYR. Order working, order fill, position, purchase and sale. Dan satu lagi saya nak anda tambah adalah, yang ni tak payah link. Ni kan ada boleh link juga kan. Tak payah link. Biar je. Yang link yang atas ni je. Tambah order. Order. Scroll, anda tambah order. Sebab order ni penting sebab dia merangkumi semua. Okay, kalau kata order to cancel ke, order to fill ke, order to working ke, order to dalam park condition ke, order to rejected ke, anda nampak. So easy untuk monitor semualah maksudnya. So account summary ni juga dia ada dua type sebenarnya. Satu account summary grafik, satu lagi account summary, kalau anda type account dia jadi account summary. Dia ada account summary dan account account summary grafik kan, anda boleh pilih account summary. So ini pun anda boleh tarik ke bawah sikit lah. Macam ni ke. Ini pun anda boleh tarik. Ini dia balance dia bagi dalam USD ya. USD $300 untuk demo dia lah. Okay. Ni nak buruh pun boleh. Tak nak pun tak apalah. Terpulang lah. Okay. Macam mana nak bagi dia tukar kepada RM? So pergi kepada bahagian setting. Ni sidebar ni boleh buka. Tapi kalau tak buka pun tak apa. Kalau nak buka, anda pergi nak cari preferences ya. Nak tengok dia punya tulisan tu kan. Kalau biar dia tutup pun anda tengok gambar gear ni. Bila anda letak mouse anda dekat gambar gear ni, dia adalah nama dia akan keluar preferences. Preferences. So bila anda klik, okay, anda pergi kepada bahagian reporting. Reporting currency ni USD ni anda tukar kepada MYR. Nak nampak banyak boleh tukar IDR ke. Dia banyak lah, dia boleh pilih dia punya currency. Even dalam crypto pun ada. MYR Malaysia ringgit lah. Okay. So bila anda tutup, okay, dia equivalent lebih kurang dalam 1.4 million lah dia bagi. Okay. So sekejap sorry. Okay. Sorry, jangan. Okay. So 1.4 million. Lepas tu dekat bawah grafik ni pun anda boleh nampak lah. Dia dah jadi MYR bukan USD. Yang ni dia ada USD, ada MYR. So dalam USD $300,000, ringgit dalam 1.4 million lah. Okay. And then, apa lagi yang perlu anda tukar? Pergi balik kepada preferences bawah ni. Satu lagi yang saya sarankan, dekat bahagian reporting ni, pergi dekat order, position and balance in header. Sekejap saya takut terlepas pandang. Okay, betul. Jadi, so, anda highlightkan je dia. On kan dia, turn on dia. So nampak tak beza dia dekat atas ni, dekat sebelah atas kanan anda. So kalau saya off kan dia tak nampak, kalau on kan dia nampak, dia keluar. Okay, sebab apa benda ni penting dan saya suggest untuk anda letak, it is because apa nama, nak bagi anda awareness bahawa account summary dekat atas ni
kalau anda ada order ke, anda ada position ke, dia akan nampak dekat atas ni. So anda susah nak buat mistake. Mistake yang paling bahaya sekali adalah anda tak perasan yang anda ada order ataupun position, which is anda sangka mungkin anda dah tutup ataupun dah tak ada order, dah tak ada position. Tapi bila anda account summary dekat sebelah atas tu, anda lebih aware lah, akan nampak oh, so ada position. Contoh macam saya buat order je ni, satu order, nampak dia ada satu kat atas ni, okay? Dekat sini ada tanda kan. So kalau pergi kat order working, okay, sepatutnya dalam order working ada tau, tapi bila demo ni saya dah perasan 2-3 kali demo, dekat order working dia tak nampak. So anda pergi dekat order, anda akan nampak. Nah, nampak dia status working. Okay. So anda tahulah ada order. So boleh cancel. So sebab order ni kalau tertinggal pun, kalau kata dia turun pada masa anda dah keluar, dah log out, kalau dia kena, dia akan jadi position lah. So dia akan jadi position, dia akan jadi, bila dah trigger, dia akan jadi ni lah. Dia trigger lah. Lepas tu ada satu L. Satu L maksudnya satu long. Buy lah, buy position. So profit and loss nanti jalan lah. So takut benda ni yang tak perasan. Kalau kata anda dah tutup position pun kan, kata kalau anda tutup position, sell sell satu lot dekat market, dah tak ada position. Okay, position kosong eh, tapi order ni masih ada. Kadang anda, anda tak perasan. Tapi bila ada header atas ni, oh ada satu. Apa ni? Ada order punya. Okay, cancel dulu. Ya, kecuali kalau anda betul-betul nak queue lah, dia nak simpan order tu, tak ada masalah lah. Kita takut perkara paling besar yang perlu dijaga adalah untuk nak buat mistake, silly mistake kecil-kecil tak ada, tak ada isu. Kita takut mistake yang paling besar adalah apabila anda ada position tetapi anda tidak aware, anda tak perasan, anda tak tahu pun yang anda ada position. Itu masalah. Dia of course dia akan ada dua je outcome. Satu untung, satu rugi. Sebab dua benda je. Dia sama ada buka, untung banyak. Tak apalah, untung. Tapi sekali buka, rugi. Dah jadi pening dah. Walaupun untung pun sebenarnya, dia bukanlah disebabkan teknik kita ke, trading ke apa semua, because it's by mistake. Orang kata memanglah rezeki. Tapi dia boleh berlaku, dia ada way around. So kena hati-hati yang bahagian ni lah. Ini yang kena jaga. So apa yang saya boleh pesan adalah, setiap kali anda buat order ke apa ke, always check balik order dengan position ni dah kosong. Dekat dalam order working kosong, dekat position dah tak ada. So baru anda clear lah. Maksudnya baru 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 selamat lah, tak ada apa-apa lah kalau nak log out. Okay. Lagi satu yang kena adjust adalah dekat sini. Day ni, order duration ni, day ni tukar kepada GTC. Sebab apa saya suruh tukar kepada GTC? Sebab GTC ni maksud dia good till cancel. Nampak kan? Bila saya letak cursor kat situ, dia keluar good till cancel. Kalau day, selepas pukul 6 petang, order tu akan expired. Okay, order yang dah match tak kisah, yang dah ada position dia, dia tak ada effect. Tetapi contohlah anda dah buy satu lot, anda ada TP dengan XL, TP dengan XL anda tu day order, day order malam anda carry for position anda. Contohlah anda nak carry, anda jenis swing nak hold 2-3 hari, esoknya TP sepatutnya dah sampai dah kena, tapi kenapa TP tak kena? Sebab rupanya TP dan XL anda adalah day order. So after 6 PM dia expired. Dia tak kena pun nanti. Dia dah tak ada dah TP dengan XL sebenarnya. So problem lah. So cara yang paling selamat adalah buat GTC lah. So bila GTC, TP dengan XL anda tu akan carry forward. Selagi dia tak match, dia akan carry forward, dia akan carry forward kepada next sesi, next sesi, next sesi. Kecuali anda cancelkan lah, ataupun dia dah match lah. Simple as that lah yang tu. Okay, so kita pergi kepada order type. Okay, order type. Sebelum saya masuk order type, cara-cara macam mana nak buat order simple. Apa nama? Cara mudah, cara susah semua. Dia ada beberapa teknik, dia ada beberapa cara lah. Ada yang manual, ada yang auto, ada yang entry sekali TP dengan XL. Okay, so jangan pening. Untuk permulaan ni, yang mula-mula ni, saya akan cerita manual dulu. Manual ni akan nampak macam a little bit tough lah. Tapi at the end sekali saya akan tunjukkan cara yang mudah, yang bila anda masuk order, anda masuk dengan entry TP XL sekali, so selamat dan senang dan mudah lah. Okay, so first sebelum kita nak masuk pasal order, saya nak kena terangkan sikit apa type of order ni dan apa function dia. Okay, so kita pergi kepada gambar rajah ini.
Okey, gambar rajah ni. Okey, kalau anda tengok, dia ada tiga type of order yang penting lah. Yang penting lah dalam CQG ni ada tiga. Satu market order, which is easy je. Market order ni kita buy market, kita sell market. Buy market is kita beli dekat harga semasa. Contoh macam dalam gambar rajah ni, harga market adalah 4850. So bila saya beli, saya dapatlah harga 4850. Bila saya jual, saya dapatlah harga 4850. Ini kita ambil roughly lah. Sebenarnya dia akan ikut bid dengan ask juga. Bid dengan ask, bid ni adalah buyer punya queue lah. Ask ni adalah seller punya queue. So kalau kita nak beli buy market, kita akan ambil harga ask, harga seller queue punya tu. Kalau kita nak sell pula, kita akan ambil bid punya harga. So of course dia akan ada perbezaan sikit lah. Depends on harga yang bergerak tu lah. So jangan bila kita tengok 4850, confirm akan dapat 4850, kita fikir begitu. Tak boleh. Okay, harga tu bergerak. Kalau anda tengok ni lah, crude oil ni sendiri. Okay, dia bergerak-gerak, nampak? 66. Dia lagi kan, bila kita tekan dah mungkin dah bergerak kepada 65. Nampak? 66 balik. Ini pun tak kira 63. Macam tu lah. So kalau kita nak beli market, kita akan ambil ke on queue yang sebelah kanan ni. Kalau kita nak sell, dia akan ambil yang sebelah queue yang sebelah kiri ni. Okay? Nampak yang gerak-gerak ni. So kalau macam saya tekan kan, buy market kan. Dia tak tulis price berapa. So masa kita place order tu, masa tu dah dapat whatever harga yang ada 65 ke, kejap lagi mungkin dah berubah 64 ke, dia akan dapat yang tu lah. Kalau kita pilih buy pula, sorry tadi buy, sell pula, dia akan tengok. Kejap kan dapat 62, kejap kan dapat 63, kejap kan dapat mungkin 61, 64, ikut. Asalkan dia cepat, paling cepat. Dia akan dapat serta-merta di harga semasa. So jangan kira lah, kalau kita nak pakai market order, ada perbezaan sikit. Because that is how market order works. Cepat, pantas, yang penting kita masuk order tu. Okay, yang kedua adalah limit order. Kita ada macam buy limit, sell limit kan. Okay, buy limit adalah apabila kita limit punya order simple. Simple macam kita nak pergi market beli barang kan. Pergi pasar nak beli apalah barang keperluan whatever. So bila kita pergi pasar, of course kalau pergi pasar raya tak boleh bargain lah sebab harga dah fix. Tapi kalau kita pergi pasar mungkin kita nak bargain. So dia panggil bargain, istilah bargain ni harga market 4850. Kita tahu mungkin ikan sekilo harga RM4.80. Ikan kembung ke apa, saya pun tak tahulah harga ikan kembung apa. Tapi kita anggarkan RM4.80 harga market. Tapi kita mungkin rasa nak tawar, saya nak RM4.70. Tengoklah dia nak bagi ke tak bagi. Dia tak bagi, tak dapat lah. Kalau dia bagi, dapat lah. Meaning ada lah orang nak menjual kepada kita. Harga tu dah turun. Mungkin kita queue dekat bawah. So function dia adalah kita nak beli, tapi kita nak beli harga murah daripada harga semasa. So kita queue di bawah harga semasa. Contohnya dalam konsep ni, buy limit kita nak queue dekat harga 4820. Kalau harga tu turun ke 4820, kita dapat lah. Kalau harga tu tak turun ataupun turun naik, kita tak dapat lah. Kita melepas lah. Alah, rugi dah aku tak beli. Harga sekarang dah naik. Macam itulah. So dah mungkin nak cancel limit order, nak beli harga market, harga semasa pula. So that's how trading lah. Kan? Kita tak boleh pastikan yang mana kita nak beli tu confirm harga yang kita beli tu adalah harga yang paling murah yang kita dapat. Tak semestinya. So itulah perlukan money management, teknik dan sebagainya lah based on chart. Sama juga kalau sell. Kalau kita nak menjual sesuatu, kita pakai sell limit. Konsep dia lah sell limit. Sebab apa? Sebab kita kalau nak jual, kita nak jual harga yang tinggi. Kita tak naklah jual harga murah. Katakanlah harga market 4850. Kalau boleh, kita nak jual harga 4880. Supaya kita untung lebih. Konsep dia macam itulah. So, so dia dari segi pemahaman yang mudahnya, kalau buy limit, kita nak queue harga di bawah harga semasa. Okay. Kalau sell limit, kita nak queue harga di atas harga semasa. Okay, jelas eh? Okay, macam mana pula kalau stop order? Kalau stop order ni, kita nak beli. Tetapi kita nak beli harga di atas. Kita nak beli di atas harga semasa. Kenapa? Okay. So, logiknya,
harga sekarang 4850, kau nak beli harga 4900. Kenapa? Mahal. Kita nak beli harga murah sepatutnya kan? Ah, okay. Konsep dia buy stop ada dua. Satu, kita nak masuk entry ni harga yang tinggi daripada harga semasa disebabkan konsep dipanggil sideway punya ni lah. Kejap eh. Mana? Mana drawing lama dah tak lukis. Mana pula? Jap, 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 jap. Tak nampak pula dah dia punya ni. Tak apalah konsep dia. Jap, jap, jap. Tak ingat lah. Tak keluar lah. Tak apalah konsep dia macam ni lah. Okay. Contoh ni. Okay. Saya buat macam box lah. Ini sideway punya movement. Okay. So, saya tengok function ni. Mungkin mungkin ini tak ada lagi yang bawah ni. Mungkin dia sampai sini je. Ataupun sini. Ha, macam itulah. Okay. Anggap yang sebelah tu tak ada lagi. So, kita nak tengok harga lebih kurang main dalam ni lebih kurang. So, selagi harga berada dalam ni, kita rasa macam dia tak ke mana. Sideway lah. Sideway kiranya kan. So, kita nak kalau dia break, dia jatuh di bawah daripada level 8184 ni, baru kita nak jual. Sebab dia dah breakout ke bawah. Dah pecah support tu. Mungkin dia akan ke bawah lah terus. So, ataupun ke atas. 8220. Kalau dia pergi, dia akan pergi terus ke atas. So, kita tak nak beli dekat harga bawah. Sedangkan harga sekarang dekat harga, katakanlah pada masa masa ni adalah 8212. Tapi kita nak tunggu dekat 8220. Dekat area ni sini. Okay. Kalau sell pula, kita nak tunggu dekat area ni. 8179 katakan. So, kita tak boleh pakai limit order yang ni. Kita beli harga buy limit dekat 8220, dia akan instantly match dekat harga semasa. Sama juga kalau sell. Kita nak sell, kita kena sell limit dekat atas harga semasa. Kalau kita sell dekat bawah, dia akan automatically match dekat harga semasa juga. Sebab harga-harga yang harga semasa yang lagi tinggi, kenapa kau nak harga murah? Macam tu konsep dia. So, limit tak boleh buat macam tu. Dia hanya kena boleh pakai dengan stop. Stop order. Okay. So, kalau stop, dia akan jadi. Contoh 8220 eh. 8220, saya pilih stop. Buy stop lah. Ni. STP. Dia tak ada isu. Dia boleh queue kat sini. Nampak? Tapi kalau saya ambil limit. Saya cancel dulu. Dan saya ambil limit. 8220. Harga sekarang sebenarnya dalam 8182 itu. Dia siap bagi tahu eh. Sistem dia beritahu. Price 8220 ni kalau limit di buy limit, dia well above market price. Atas daripada harga semasa. Order akan match dekat harga market. Nak ke? Kalau nak juga, then bila mungkin tertekan tak baca confirmation order, dia alamak terus match 81886. Aku nak queue dekat 8220 tapi dia match kat 8186 which is harga semasa pada masa tu. So, dah silap order lah. So, kita nak lah. So, buy stop punya function dia macam itu. Dan, ataupun buy stop ni juga boleh jadi bila kita ada sell position, kita nak buat stop loss. Okay? Okay. Bila kita sell, kita mengharapkan harga jatuh. So, bila harga jatuh, kita untung. Tapi, harga tak jatuh, harga naik. So, bila harga naik, kita nak cut loss, kita kena pakai buy stop, bukan buy limit. Untuk stopkan position tu. Sama juga dengan sell stop. Kita pakai sell stop ni untuk jadikan dia stop loss jika kita ada buy position. Kita buy, kita mengharapkan harga akan naik. So, harga naik, pergi sell limit yang kita queue, kena TP lah. Tapi kalau jatuh, dia pergi kena sell stop, dia akan tutup position lah. Dia akan jadi cut loss lah. Okay. So far, boleh faham eh? So, macam konsep ni. Dia dah pecah. Kita dah queue. Dia pecah, dia jatuh terus. Nampak? So kita pun mungkin TP lah dekat dekat level level next support yang lain kan. Dia ni ambil. Tapi kalau kalau jenis tamak 5 minit nak hold lama-lama, dia patah balik lah. Itulah. Kalau 60 minit, dia pula kita tengok masih lagi dalam sideway kat sini pula.
Ah, ini pun sebenarnya nampak lah trend dia. Kalau tengok daily, crude oil ni. Baru nak. Ni dah break. Lepas tu. Retrace. Ni cantik ni kalau dia break ni. Boleh. Label ni. Kalau buy kat sini, TP kat sini dulu. Kalau dia break lagi, ha, dia mungkin boleh pergi higher sah. Ha, ni pun nampak macam macam betul. Saya sebenarnya jarang pakai apa ni ha. Lalu kita buat pakai trading view kan. Tapi boleh lah pakai chart ni. So kalau kita ambil tak payah drawing pun sebenarnya. Kita ambil dia punya ni pun dah lebih kurang macam cup handle lah pattern kan. So kalau dia break ni lebih kurang ukur macam ni je lah. So crude oil boleh pergi $90-$92 lah setung kalau dia break 83 ni. Crude oil dia best tapi margin dia tinggi lah dalam 35,000 ringgit macam tu untuk satu lot. Cuma dia satu tick dia 0.01. Satu tick dia bersamaan dengan $10 lah. Okay. Saya stock tu macam stock loss lah ya. Betul 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 Cik Azrin. So okay, itu basic konsep konsep dia yang manual lah. So contoh eh, kita buat sekarang kita buat contoh pula. Okay, ini kita tutup dulu. Okay. Sekarang kita kata nak daily tak susah pula kita ambil 5 minit ah senang. Okay, sekarang kita ambil market je dulu simple as market order. Market order biasa B1 maksudnya buy satu lah satu lot. Kalau kita nak dua lot kita naikkan kat sini lah. Ah, empat empat lah. Okay, ataupun tekan kat sini terus 5 ke 2 ke berapa kot. Ha, hati-hati kalau anda tertekan eh. Kadang-kadang tertekan 10 kalau margin anda besar ha, boleh lepas untuk 10 lot dia pergilah. Kalau tak lepas tak apalah. Dia rejected lah. So masa rejected tu boleh tengoklah kenapa. Dan lagi satu jangan pastikan dia kosong lah. Ha, ada orang tanya kenapa button merah buy dan sell saya warna kelabu tak warna merah dengan hijau. So minimum kena satu baru dia keluar lah. Kalau kosong dia tak ni lah. Ini untuk macam secure lah. Macam kalau kata set kosong ni takut tertekan ke anak main laptop ke tertekan ke order ke. Hati-hati lah. So boleh set kosong dulu lah. Tidak ada minimum satu lah. Sebab okay, bila kita buy B1 market please terus match. Okay, dia keluar fill notification ni. So nak tutup ada dua cara. Sama kalau kita nak sell market balik, just tekan sell lah. Sell market. Tutup lah position tak ada. Okay. Yang kedua, buy. Nak tutup, boleh tekan ni. Liquidate kan dia. Tutup. Pun boleh dia tutup. Okay. Sama juga kalau kita sell, kita nak tutup balik, kita tekan buy je. Terbalikkan dia. Okay. Tu simple lah. So, kalau market order. Okay, macam mana pula kalau kata kita dah buy, lepas tu kita nak buat TP atau SL. Okay, kita buy, market. Tutup. Katakanlah TP kita nak dekat 8219. 8219, pergi kat 8219, klik harga dia. Tekan sell limit 8219. So, dia queue lah dekat sini. Kalau harga tu naik, dia match lah. Lepas tu mungkin stop loss kita nak buat dekat sini. Dalam berapa ni tadi? 8170. Bu 8169 lah. 8169. Kita tekan save stop. Okay. Jadi stop loss lah.
Kalau harga naik, kena TP, untung. Kalau harga turun, kena stop loss. Kat sini, dia akan tutup lah position. Tetapi kalau cara yang macam ni, kalau kita pergi dekat bahagian order ni, kalau cara yang macam ni, nampak tak ada workings dan dia color dia, dia tak sinkro. Dia asing-asing. Dia warna putih-putih. Kalau kena TP kita, contoh eh, kita dekatkanlah, kita anggapkanlah harga dah naik eh. Saya nak amend, saya tarik je. Anda nak modify dekat sini pun boleh. Dekat sini. Dekat gambar pensel ni. Ha, tekanlah harga apa ataupun type lah berapa harga yang nak. So, kita bagi dia kena. Kita turunkan dia ke. Ha, okay, dah kena. Dah kena TP eh. So, dah tak ada position. Ha, tetapi, cara yang macam ni anda kena tahu. Kena ingat. Tengok. Kalau dekat atas ni ada satu. Dekat sini pun ada satu. Boleh cancel. Stop loss yang anda buat tadi anda kena cancelkan. Dia tak automatik. Sebab ini adalah cara manual. So, anda cancelkan je lah. Kat sini anda boleh cancel. Keep dulu eh. Dekat sini anda boleh cancel. Keep dulu eh. Kat sini pun anda boleh cancel. Ada tiga tempat. Okay. Laju sangat kesa and explanation itu kan. Okay. Kalau cara untuk buy market, okay, yang sebelah kan, okay, kita tahu eh, harga yang sebelah kanan ni adalah orang queue untuk menjual di sebelah atas lah. Harga makin menaik lah. Adalah QQ 26, 17 ni adalah orang queue. 12 lot, 28 lot, 20 lot, 60 lot, semua kat sini. Sebelah sini pula orang queue nak beli. 14 lot, 10 lot, 13 lot. Okay, so kalau kita tekan buy market, dia akan match terus lah. Dia akan ambil harga yang sebelah kanan ni. So, harga match. Bila harga dah match, kita ada satu buy position lah. L1 maksudnya long. Apa tu? Bila kita letak cursor, dia keluar long. Long ni adalah bahasa mudah. Bahasa derivatif lah. Bahasa futures lah. Long bermaksud buy lah. Okay. Kalau S tak ada masalah. S ni dia short. Pun sama dengan bermaksud sell. Tapi dia sama. Di depan dia SS. So, kita tak confuse. Tapi buy ni kena dia kena ingat lah. Dia L tu sama. L tu adalah long. Buy position. Okay. So, bila kita dah ada buy position, kita nak tutup. Kita tutup. Tekan balik S dia. Kita tekan balik sell market dia. MKT ni adalah market order. Untuk tutup position ni, kita tutup macam ni. Ini sama ada nak tutup terus macam gitu ataupun kalau anda nak tunggu harga naik, anda nak monitor, nak tutup. Ini adalah cara manual. Yang kalau memang jenis anda memang tak tinggal, memang tengok je kan. Cara yang paling mudah adalah macam itulah. Buy market, sell market ataupun sell market, buy market. Anda boleh, kalau anda nak sell position, anda rasa nak jatuh ni. Sell lah lalu. Masuklah S. Dekat sini, S1. S1 bermaksud short lah. Short satu position ataupun ada satu sell position. So, nak tutup balik, buy je lah balik. Buy balik. Buy market, ada tutup lah position tu. Itu cara market order. As simple as that. Kalau buy limit pula, anda kena queue macam saya cakap tadi. Okay, ni buy limit. Kita queue di bawah harga semasa. So kalau katalah tak nak lah harga ni 8186, saya nak harga bawah lagi mungkin dekat area 8170 ni. So queue dekat 8170, klik harga ni 8170, tekan buy limit ni. Then kita queue kat sini nampak. Tunggulah harga jatuh, barulah dapat entry tu. Kalau tak jatuh, kalau harga tu tak jatuh, tak dapat lah. Ataupun dia terus naik, then kita terlepas lah, terlepas bas lah. Konsep dia macam tu lah. Okay. Kalau kita dah ada position pula, contoh saya masuk sell, sell market. Buy limit yang bawah ni dah boleh jadi TP. Sebab kalau harga jatuh, kita akan untung lah bila kena 8170 ni. So, untuk nak buat stop loss, saya akan pakai stop order lah, buy stop lah. Yang ni. Sebab buy stop dia mesti di atas harga semasa. So kita pilih harga 8220 ke.
8207 ke, kita buat buy stop. Okay. Okay, cuma kalau kena salah satu, katakanlah kena stop loss. TP ni kita kena automatically cancel kan. Kalau kena TP pula, SL ni kita kena automatically cancel kan. Sebab ini adalah order manual. Okay, cara yang lagi mudah, okay, ini manual ni sebab saya nak fahamkan konsep macam mana order type yang ni tadi berfungsi. Okay, kalau cara yang mudahnya adalah, tutup dulu ya, saya tutup dulu semua, cancel all order, liquidate. Okay, cara mudah, bila kita masuk buy market, dia keluar order notification ni. Order notification ni jangan tutup terus. Jangan tutup terus. Pergi dekat sebelah kiri ni, sebelah status field ni, tekan, ada cursor kat situ, ada order action kat situ, pilih bracket. So, bila anda pilih bracket, dia ada target ataupun stop loss. Yang ni senang. Sebab anda tak payah pening fikir limit ke stop. So, kalau target, anda masuk je lah berapa tick anda nak. Ataupun, masukkan dalam price. Kalau nak pakai, nak tukar price. Terus, kalau nak pakai tick, selagi senang lah. Okay, target profit nak 50 tick. Target stop loss mungkin nak 20 je. Place je. So, terus dia masuk kat sini, kat sini. Dan yang bestnya, dia berangkai. Tengok colour dekat sini, dia sama. Warna biru, warna biru. Okay. Bila warna biru, warna biru, dia adalah order yang ada link. Nampak ni ada chain. Ada chain. So, yang ni senang. Sebab bila salah satu kena, anda tak perlu manual cancel kan. Yang the other one. Dia akan automatically cancelkan SL anda kalau anda kena TP. Kalau anda kena TP, SL anda dia akan automatically cancel. Contoh, kita dekatkan lah. Kita dekatkan SL. Eh. Kita bagi SL kena. Okay, kita bagi SL kena. Kita dekatkan SL ni dengan harga semasa supaya kita nak nampak yang dia akan cancelkan TP tu tadi. So, kita takkan ada akhir dah kena. Okay, bila nampak eh, bila dah kena, stop loss ni, status yang satu lagi yang warna biru ni, dia jadi cancel, TP ni tadi. Okay, so order kosong, position kosong. So, dengan menggunakan cara macam ni, anda lebih peace of mind lah. Tetapi, susah juga, nanti dia akan fikir, kalau saya masuk buy position, lepas tu saya baru nak buat stop loss, baru nak fikir, kejap lagi, harga sekarang mungkin tak tengah laju. Tapi tiba-tiba tengah laju. Saya nak buat stop loss 10-20 tick. Tiba-tiba dah gerak 50 tick. Masalah juga. Sebab futures ni ada masa dia sangat laju. Eh. So, cara yang lagi mudah, lagi selamat adalah anda menggunakan bracket order. Okay. Bracket order. Dekat bawah ni nampak eh. Ni saya dah clearkan semua. Dekat bawah ni ada OCO ni. Anda tukar. Cursor dia. Dekat drop down menu ni, pilih bracket mode. Okay, pilih bracket mode. Yang ni sangat penting. Order yang sangat auto lah, yang sangat mudah lah. Dan kebanyakan newbie memang akan pilih order ni lah. Selamat dan mudah. Okay. Sekejap, saya nak buang benda ni sekejap. Semak dia punya tu. Okay. Bila dah tukar OCO ni kepada bracket mode, bila anda nak buat order bracket mode ni order dia bila anda masukkan entry, dia sekali ada TP dengan SL. Senang. So, anda klik dia. Jadi, highlightkan dia jadi warna orange. Okay, jadikan dia warna orange. Bila anda highlightkan dia jadi warna orange, anda enablekan bracket order. So, anda akan nampak dekat sini ada bracket. Bracket, 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 bracket. Nampak tak bracket ni? Okay. So, bila anda nak buat buy market ke, buy limit ke, klik je bracket ni, dia terus keluar. Kalau market, tadi macam kita trick, klik, dia terus confirmation, keluar.
dia tak ada TP dengan SL. Yang ni dia ada TP dengan SL. So TP kita nak set berapa? 50 tick, 20 tick, 30 tick, 100 tick. Set dekat sini dan SL kita set dekat sini. Dan pastikan dua-dua ni highlight lah ya. Dua-dua ni ada tick lah. Jangan tak tick. Kalau tak tick dia tak jadi lah. Okay. Ada yang lain-lain yang kacau. Limit dah memang limit. STP dah memang STP. So bila kita place je, dia terus match. Lepas tu dia terus ada SL dan TP. Tengok dia color dia sama eh. Bracket, order yang dah fill tadi. Lepas tu warna kuning, warna kuning. Limit untuk TP yang bawah ni. SL untuk yang STP. Okay. Kalau anda check dekat sini pun ada. Dan kalau anda pergi dekat cursor ni, anda nampak. Ni adalah TP anda. Scroll ke bawah, ini adalah SL anda. Dan kalau kena salah satu TP atau SL ni, dia akan match automatically. Okay. Dia akan cancel the other one around. So, automatic. Tak perlu macam yang manual tadi. Yang manual tadi kita kena 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 cancelkan satu-satu lah. Which is agak leceh lah. Okay. So, jelas ya. Eh? Jadi, kalau kata anda nak kenakan, just drag lah. Drag dia ke bawah untuk bagi dia kena lah. Kenapa nak bagi dia kena? Sebab kita tak nak buang masa lah. Nak tunggu, kita nak tunjuk yang bila dia kena, dia akan cancelkan SL ni. Kita anggap harga dah naik lah. Okay. Tunggu sekejap. Eh, lambat pula dia. Okey, dah kena. So, bila dah kena, kita anggap harga naik lah. Dah kena TP. So, SL ni pun dia akan automatically cancel. Kalau set SL dulu, TP kemudian, boleh ke untuk bracket order tu? Boleh. Tapi saya tak recommend buat buat macam tu. Sebab nanti, bila anda dah pisahkan, anda nak buat TP yang baru, dia dah tak jadi akan cancel satu sama lain. Dia akan jadi macam ni tau. Dia akan jadi manual style balik. So, bila anda tak nak buat, bila katakanlah anda nak TP open kan, buat je TP tetapi buat jauh. Contoh, katakan buy market. Okay, kalau kita nak biar TP macam ni, okay tak apa, tak ada masalah, boleh. Okay, dia hanya ada stop loss je, nampak, tak ada TP. Tapi bila anda, bila masa anda nak buat TP, anda kena buat TP asing. Dia kena anda highlight lah TP asing, which is sell limit lah. Sini. Nampak? Dia dah color dah tak sama. So, kalau kena SL anda, TP anda akan maintain. Q. Dia tak akan automatically cancel. Kalau kena TP pula, SL anda tidak akan automatically cancel. So, saya suggest, ini saya tutup dulu balik eh. Saya liquidate. Saya cancel. So, saya suggest, pakai cara macam gini. Buat juga TP, tapi buat jauh. Mungkin 250 tick dia punya TP. Ini anda boleh adjust kemudian, tak ada masalah. Okay. So, 250 tick ni pun kalau kena kira bonus lah. So, kemudian kalau anda rasa macam, okay nak TP, ataupun anda adjust je lah dia, dia punya ni. Amend je lah harga semasa ni. Mungkin pergi kepada 8320 saja ke. Kalau tak jadi lagi, adjust lagi TP dia. So itu lagi mudah. Itu lagi selamat lah cara dia. Melainkan memang ada jenis apa nama, begitu teliti dia tak ada isu pun, boleh je nak buat macam tu. Dia yang paling penting jadikan rutin. Pastikan cek
working order, orders dengan yang atas ni, header ni. Order dengan position ni. Pastikan clear bila anda rasa anda dah tak nak ada position, dah tak nak ada queue. Ha, kalau masih ada, maknanya dia boleh jadi keadaan yang mana anda ada position tapi anda tak aware, Cik Izwan. Okay. So, itu cara dia lah. Lagi satu, okay, bila anda dah ada position macam ni, katakanlah anda nak tutup dengan menggunakan go flat. Go flat ni dia akan appear kalau ada position dan ada TP dan XL. Go flat punya function, bila kita tekan, dia akan tutup position dan dia akan cancelkan working order. Cara yang mudah lah. Tetapi, kena ingat. Tetapi, kena ingat. Dalam demo ni, dia bagi 1.4 juta. So, margin access kita sangat banyak. Tetapi, dalam keadaan real punya kondisi, bila kita nak trade CPO ni, kadang-kadang kita deposit ni, margin tu lebih kurang ngam-ngam je. Ataupun kalau ada lebihan, lebihan sikit je. So, bila anda pakai function go flat, dia ada kemungkinan order anda nak tutup tu dengan apa nama, dengan QTP dengan SL ni tadi ni, nak cancel ni, dia bertembung. Bila dia bertembung, margin tu dia jadi tak cukup. Dia akan keluar rejected. So, go flat yang pertama biasanya dia dapat mampu reject. Kalau margin tak cukup lah, eh, margin lebih banyak, tak apa. Just kena make sure je lah. Dia akan jadi rejected. TP dengan SL anda, dia akan cancel. Tetapi position masih ada. Sebab tu saya cakap, benda yang paling penting adalah kita check, double check. So, bila ini berlaku, bila kita check tak ada masalah, oh, TP dengan SL aku dah tak ada, tetapi position masih ada. So, lepas tu kita tekan je lah liquidate. Tak ada isu pun, tutup je lah terus. Ataupun cara yang mudahnya, cancelkan lah. Cancel TP, cancel SL. Lepas tu, tekan liquidate. Sebab anda dah tak boleh tekan go flat dah, sebab TP dengan SL dah tak ada. So liquidate dah tak ada, tak ada isu sebab dah tak ada TP dengan SL. Kalau ada TP dengan SL, anda tekan liquidate pun boleh jadi rejected juga, sebab bila anda nak tutup tetapi TP dengan SL tu tadi dah menghalang, margin anda dah telah digunakan. So that another way around yang lagi senang adalah gerakkan TP anda yang sedia ada ni kepada harga semasa. Contoh macam TP jauh tadi lah, Cik Izwan. Anda gerakkan je lah TP tu kepada harga semasa. Ubah je lah kepada harga yang lagi bawah daripada harga semasa kan. Then bagi dia match automatically. So system capture dia akan terus tutup. Lagi simple lah. So tak adalah pening nak adjust-adjust kat sini. Okay, lagi satu kena tahu. Bila anda dah masukkan TP dengan SL tadi pakai bracket, anda nak tutup macam tadi yang saya tunjuk secara manual tadi kan. Dah ada buy position, lepas tu kita nak tutup, kita sell sell market. Tutup position tak ada masalah. Order tak ada, position dah tak ada, clear. Okay? So, bila anda memakai pakai bracket, berhati-hati kalau anda dah ada position, dah ada TP dengan SL, tapi anda nak tutup, tutup dengan macam ni. Bracket ni anda lupa nak unhighlightkan dia. Anda lupa nak unhighlightkan dia. Anda tutup. Yes, position tutup. Tetapi anda kena ingat, bila anda tutup dengan keadaan bracket, bracket itu dia datang berpackage. Dia datang berpackage, dia datang dengan TP dengan SL dia. So, sell yang anda masuk untuk tutup tu tadi, dia juga ada mempunyai TP dengan XL dia. So, bila anda tengok dekat sini, dah jadi cacah mabah. TP dengan XL untuk yang mula-mula tadi, lepas tu TP dengan XL untuk yang anda nak tutup tadi. Tapi, macam saya cakap lah, benda ni berlaku kalau kita tak aware. Kalau kita aware dan kita always double check, double confirm, kita menjadikan rutin yang bahawa, okay, aku dah tak ada position, aku nak log out, nak buat kerja lain, nak buat main dengan anak ke, pergi makan ke, whatever lah, pergi solat ke. Tiba-tiba, oh, ada dua. Oh, perasan. Oh, punya ada ada benda ni. So, cancel kan je lah. Cancel all. Dia tak ada isu. So, macam saya cakap, isu-isu kecil ni mungkin boleh terjadi. Mistake-mistake yang saya perhatikan lah. Ramai orang yang kadang-kadang terjadi. Tetapi, pesanan yang utama tadi, kena ingat, always double check kita punya position balik, order dengan position ni tadi. So bila kita double check, benda ni tak ada isu. Dia kalau kita kita perasan pun sekejap, kita tak perasan pun sekejap je, lepas tu kita check balik, kita betulkan balik, tak ada isu. So yang penting tu lah tadi, jadikan rutin untuk double confirm. Selain daripada tu,
benda-benda yang mungkin anda terlepas pandang tidaklah menjadi isu yang besar sangat jika anda double check balik position dengan order anda. Boleh jelas tak? Okay. Ni kalau CQG lah. So, saranan saya after webinar ni, saya akan upload dekat YouTube. Saya akan bagi link dekat Cik Afi dan saya boleh juga pergi kepada apa channel yang saya bagi ni tadi ni. Ada channel channel dia. Sekejap eh. Ataupun type je lah Ahmad Farizul YouTube. Ahmad Farizul Babu. Anda boleh tengok nanti saya dah upload yang baru punya video yang malam ni. Anda boleh tengok balik. Apa nama... Yang paling penting, anda apply demo tu balik. Apply demo untuk try kan, praktikal kan. So, bila anda praktikal kan, anda akan lebih nampak dan lebih jelas lah. Susunan tu anda boleh buat balik susunan ikut step-step yang macam saya buat tadi. Lepas tu, order tu anda boleh boleh try, play around with it. Baru anda akan nampak lebih jelas lah keadaan ni. Okay. Anda boleh try dekat crude oil, anda boleh try dekat soya. Ni kalau ni soya. So dia punya cara order dia ada yang pertama manual tadi. Yang kedua kalau kita dah match kita boleh buat dekat field order notification tadi. Yang ketiga tadi cara yang paling mudah lah. Cara yang paling mudah dan recommended untuk semua pakai adalah bracket order. Bracket order kita masukkan entry TP dengan SL sekali. Ada apa-apa soalan tak setakat ni? Bahagian CQG ni. Sebab dah kalau ikutkan, dah. CQG dah habis lah. Selalunya akan ada sambungan untuk HCTB. Tapi HCTB ni sebab tak dapat nak buat. Demo dia ada problem. So ada masa yang lebih panjang sikit lah untuk Q&A untuk CQG punya sesi ni. Kalau ada soalan nak tanya. Tapi apa yang saya dah remark, yang mana yang penting-penting semua dah cover lah. Sekejap tengok sekali lagi. Itulah yang paling penting, reminder tu lah. Jadikan rutin always set back position status dengan working order. Betul. RSP ada QST juga tetapi QST ni memang banyak broker pakai QST because QST sebenarnya adalah satu platform yang murah untuk broker sebab tu broker suka QST dan fees cost dia untuk klien pakai tak tinggi macam CQG. CQG even per trade pun kita ada fees untuk kita kena bayar kepada CQG. Sebab tu CQG ni adalah satu platform yang broker tak suka. Tetapi dari segi traders, even kalau tanya cikgu-cikgu WR ataupun trainer-trainer pun semua akan recommend pakai CQG. Sebab CQG antara platform yang yang sangat reliable dari segi stability dia, dari segi kecanggihan order dia, dari segi smooth dia dan sebagainya lah. QST ni, kalau nak pakai, saya suggest better pakai AUSGTS yang free tu lah. Sebab QST saya tak suka dia ada satu kelemahan yang sangat ketara yang tak ramai yang nak bagi tahu lah kelemahan ni. Okay. QST ni dia sebenarnya ada satu masalah yang ada some order dia macam OCO ke yang macam kalau bracket apa semua tadi tu kan. Dia order dia bukan berada dalam server. Bukan server side order. Dia berada di dalam PC. So dia macam siapa yang orang lama, dia pernah tahu satu platform yang lama kita pernah pakai dulu-dulu 10 tahun yang lepas adalah JTrader. Konsep dia sama macam JTrader ni. Order disimpan di dalam, bukan semua order lah, some order lah. Disimpan dalam PC, bukan dalam server. Bila dalam server, dia tak ada masalah macam CQG dengan GTS AES ni, dia dia selamat. Bila kita tutup PC ke, kita pergi mana ke, internet connection down ke, apa semua, TP dengan SL kita semua dah siap-siap dalam tu, tak perlu takut. Tetapi kalau QST punya style, PC dia kena on 24 jam. Masa kita trade tu lah, masa kita punya. Even PC kita sleep mode pun dia akan boleh terbatal some synthetic order. Dan bila
apa internet connection down even one a few second pun, ada some order yang boleh terbatal. So bila order tu terbatal, kita tak perasan, then dia jadi chaos lah. Saya tak suka, saya terus ambil pendekatan yang macam saya tak berkenan untuk nak 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 advise klien untuk pakai QST. So saya antara klien yang paling sikit pakai QST, less than 5 people yang pakai, yang betul-betul nak juga, yang memang dia dah biasa, dan tak apalah, kita pun dah bagi tahu. So advice saya, kalau tak nak platform yang berbayar yang CQG ni rasa mahal ke apa ke, pakai ASGTS lagi better. Sebab even ASGTS yang percuma tu pun dia punya order masih lagi server side order, lagi better. Ah, Cik Fauzia, kalau yang pasal fees apa semua ni, nanti boleh PM saya bagi detail dia punya apa? Dia punya list down, dia drop down, dia apa nama, busa punya SST dia apa semua breakdown, nanti saya bagi. Sebab dalam dalam webinar ni tak apa, sebab nanti saya kena bagi dekat dekat upload dekat YouTube. So tak nak nanti jadi isu. Kalau nak PM saya nanti, saya bagi list ni. Okay, siapa-siapa lah. Let's say lah ada soalan yang kemudian ataupun bila tengok dah testing, apa nama, demo dan sebagainya, rasa ada isu ke apa ke semua kan. Dia tak ada masalah. Boleh terus direct PM saya dekat Telegram pun boleh. Saya bagi link dekat chat ni. Tekan je link tu, nanti boleh terus PM saya. Yang kedua, boleh terus komen dekat YouTube punya channel saya yang bila saya dah upload ni, nak tanya terus bawah tu pun tak ada isu, boleh juga. So insyaAllah, selagi bukan masa saya tidur ataupun ada some urgency isu, memang saya biasanya akan instant reply lah. Kecuali memang tak perasan ataupun tengah tidur lah. So untuk bahagian order ni, ada tak apa-apa soalan yang rasanya mungkin tak clear lagi ke, ataupun mungkin nak test balik demo dia dulu ke, cara nak apply demo tak clear ke? Kalau kita tengok kebanyakan orang lah ya, yang biasanya dah pernah pakai CQG, lepas tu nak try lah pakai platform lain, dia mesti akan patah balik pergi pakai CQG balik. So recommended saya memang pakai CQG lah. Tapi kalau anda rasa berat dengan RM120 tu, dan mungkin untuk permulaan tak banyak nak trade, tak sampai 50 lot untuk nak dapat waiver tu kan, dan rasa RM120 tu adalah bebanan, pakai ASGTS je. ASGTS, ambil link yang pertama saya bagi tadi tu. Cik Yusof tanya soalan pada 10:43 PM jap. Oh, okey, tak perasan, sorry. Saya tu nampak kena on PC tu je tadi. Kalau dah depo, automatically dapat access untuk real account kan? Maknanya charge RM120 pun akan jalan. Betul. RM120 tu pun akan jalan, tetapi dia tak terus tolak, Cik Yusof. Dia hanya akan tolak bila dah cukup. Dia akan tolak fees tu di awal bulan berikutnya. Sebab dalam satu bulan tu, dia nak penuhkan dulu untuk tengok volume cukup ke tak cukup dalam bulan tu. So dia tak boleh nak tolak on the same month. Dia akan tolak dalam awal bulan berikutnya. Cuma saya suggest kalau nak activatekan CQG ni, sebaik-baiknya adalah activatekan awal bulan. Sebab dia adalah sama saja kalau anda activatekan awal bulan ke, tengah bulan ke, akhir bulan ke, dia akan tetap kira anda activatekan dalam bulan yang anda activate tu lah. So kalau hujung bulan rugi lah. Sebab anda mungkin ada hanya beberapa hari saja. Tak dapatlah nak kejar volume ke apa ke lah. Kalau 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 yang sebaiknya adalah activate ke awal bulan, dia anda akan dapat mostly lebih
lebih kepada 1 bulan tu lah. So lebih berbaloi lah. Boleh cik so. Ah, sebab tu kita tak saja kalau siapa yang nak trade dia, siapa yang nak activate hujung bulan, saya akan tanya dulu. Sebab tapi ada orang dia tak kisah, sebab dalam masa 2 3 hari pun dia dah boleh. Ada yang memang trade hardcore, dia dalam masa 1 hari pun sebenarnya dia dah boleh trade lebih daripada 50 lot. So, ia bergantung kepada individu. Cuma kalau orang tu nak trade lebih daripada tengah bulan, saya akan beritahu siap-siap. Kalau kalau rasa tak apa ni ha, buat awal bulan lah, macam itulah. Ah. So biasanya dah hujung bulan tu kita suruh tunggu je lah, orang tunggu awal bulan untuk activate kan. Awal bulan berikutnya. So tak adalah terugi. Ha, kecuali kalau klien tu memang urgent, nak cepat juga kan. Dia dah tak sabar nak trade kan. Then terpulang lah pada individu tu. So ada orang juga dia rasa macam RM120 tu is nothing. 5 point, 4 point, 5, 6 point. Dia boleh dapat dalam masa 1 hari lebih daripada tu untuk cover the fees. Ah, sebab tu cakap dia based on individuals. Cuma kalau kata siapa-siapa yang nak 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 activate CQG tu lebih daripada pertengahan bulan, saya akan bagi tahu siap-siap lah untuk remind dia macam tu. Betul. Ah, dia, dia punya setup tu dia akan berubah lah, kita kena set balik lah. Sebab dia akan bagi fresh demo yang lain. ID demo yang lain. So tapi bila dah dah biasa kan Cik Yusof, benda tu nak susun layout tu sebenarnya je, orang kata simple je, senang je. Pesara yang tak ada fixed income boleh buka account ke? Boleh, pesara boleh buka account. Dia tak ada fixed income is tak ada isu, sebab dulu dia pernah bekerja. As long as dulu pernah bekerja dan kira consider ada saving lah. Kita akan remark pekerjaan akhir tu, masa sebelum bersara tu. Gaji akhir macam tu. So, kita perlukan sikit info yang tu lah untuk buat remark nanti dekat dalam account tu. Kalau kita buy, lepas tu terus sell market harga sama sampai cukup 50 order pun boleh ke? Boleh, tapi tak tak cantik lah. Macam sia-sia lah. So, sebab setiap transaksi kita tu yang kita masuk buy dan sell tu ada fees dia juga. So, dia akan jadi, dia akan jadi mungkin volume kita kejar tapi kita dapat save RM120, tapi yang lain tu dia jadi macam sia-sia lah. Kita nak entry yang kita masuk tu mendatangkan, dia jangan fikir sangat pasal RM120 tu. Dia fikir kepada kita punya apa nama, kita punya trade yang lebih berkualiti tu yang lebih penting. Sebab trade yang kita berkualiti, mungkin walaupun walaupun sebulan tu mungkin kita trade 5 kali je, tetapi kalau trade tu berkualiti, dia mendatangkan keuntungan yang banyak. RM120 tu is nothing. Tapi kalau kita nak save, nak dapatkan waiver tu, kita kejar volume tu, tetapi trade kita force, maksudnya nak kejar volume, force trade tak tak trade tak menjadi sangat disebabkan tu pun tak cantik juga. So instead of kita saving RM120, tetapi kita akan rugi dekat trade lagi banyak. So tak betul lah. Dia jadi macam itulah. Kalau anda nak pakai GTS Ayers untuk deposit, untuk permulaan, untuk untuk first time, anda tak perlu deposit dulu. Sebab Ayers GTS adalah platform percuma. Cuma kalau dalam masa 2 bulan tu, lepas anda activatekan GTS tu, anda tak trade, dia akan disable. So, untuk kali kedua, anda kena deposit dulu. Anda kena deposit pula untuk activatekan. Macam CQG, kalau anda pilih nak pakai CQG, anda memang kena deposit dulu. Sebab CQG adalah platform yang berbayar. So, dia perlukan komitmen lah. Sebab kalau kata tak deposit, bila kita bagi CQG, then
Tiba-tiba tak deposit, lepas tu ada charge fees dan sebagainya, then dia jadi susah lah. So that's why RSB dia perlukan komitmen yang kena deposit dulu kalau nak pakai CQG. Kalau tukar PC, tak perlu setting balik CQG kan? Tak perlu, tak perlu. Dia, kalau kata kita dah setting, kita say lah ID live kita kan? Selagi dia tak disable, maknanya kita keep on active lah. CQG kita tu kan? Kita log out dekat PC A ke, PC B ke, PC office ke, selagi setting kita tu sama, kita tak ubah, dia akan buka, dia akan sama. Apa pun perubahan yang kita buat kepada CQG tadi, macam saya susun layout macam ni kan. Contohnya saya login balik demo saya ni dekat PC ataupun laptop saya dekat 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 tempat lain kan. Dia masih lagi sama. Dia akan semua, dia akan terus save dalam server. Saya log out je. Saya buat satu garisan pun dia akan save dalam server. Macam itulah. Deposit untuk CQG. Kalau hanya untuk apa nama, activate saja, maknanya belum belum rasa nak trade lagi tapi nak activate, nak godek-godek semua, dia minimum kena 2000. Tetapi kalau memang nak ready sekalunya, kita advise untuk deposit yang nak bagi boleh trade terus lah. Selalunya kalau full margin sekarang 7000 lah, overnight kalau intraday 3500 lah. Cuma kita suggest deposit tu lebihkan sikit supaya ada buffer lah. Okay, boleh. So ada lebih kurang 4 minit lagi, kita kita habiskan dalam pukul 11 lah. Then cuma dia tidak berakhir di sini. Macam simpan saya punya Telegram tu, nanti boleh boleh PM saya lah kalau ada apa-apa isu, ada apa-apa berkenaan nak tanya pasal platform CQG ni ke, ataupun ASGTS sendiri pun tak ada masalah, tak ada isu. Just PM je direct. Betul. Intraday kena tutup position sebelum pukul 6 petang. Dan kita tak suggest tutup last minute. Selalunya ada orang, dia suka tutup last minute pukul 5.59. Bukan tak boleh. Tetapi kita risau kalau last, terlalu last minute lah kan. 1 minit, 2 minit sebelum market nak tutup. Kita risau dalam keadaan masa dia nak tutup tu, tiba-tiba katakanlah phone dia ada problem ke, habis bateri ke, internet connection down ke. Dia dah tak ada masa untuk rectify benda tu, untuk untuk betulkan benda tu, untuk call kita ke, untuk cari, untuk cari emergency dan sebagainya, dia end up terpaksa OV. So kalau kata kita tak nak OV, dia jadi problem lah. Tiba-tiba ada gap pula dan sebagainya, ataupun margin tak cukup, tak boleh nak top up, dia jadi abuse of intraday punya margin. So susah lah. So kita akan advise biasanya tutup lah awal sikit, sekurang-kurangnya 5 minit ataupun 10 minit sebelum market tutup. Buatlah reminder dekat kita punya handphone, 5.45, 5.50 close intraday, supaya kita tak lupa everyday punya reminder kan. Dan kebiasaannya kalau pada pukul 5.30 macam itu, saya akan hantar reminder jugalah untuk siapa yang ada intraday position yang margin dia tak cukup, kita akan remind untuk closekan ataupun top up lah. WhatsApp boleh guna juga, tak ada masalah. Kalau WhatsApp, sekejap eh, saya tak reti nak buat yang WhatsApp tu. Kalau WhatsApp, ambil nombor telefon saya je lah, senang. Kau, sekejap eh. Tu nombor telefon saya. Abah Fukon. Kalau malam ada intraday tak? Soalan yang bagus, Cik Yusof. Kalau kita pakai GTS AES, dia tak boleh. Dia kena full margin juga untuk entry belah malam ni. Kalau CQG, dia boleh. Dia boleh pakai. Kalau kita ada intraday 3,500 tu, kita boleh trade belah malam. Cuma malam dia kena jaga, jangan tak ada stop loss kalau kita punya margin drop below daripada 3,500, daripada 50%. Sebab dia malam, dia ada night desk yang memantau.
Naik desk ni dia akan tengok kalau kata margin bawah 50% dia dah consider critical. Dia orang dah nak park stop loss dekat 30% level. So dia akan call lah, dia akan call, dia akan SMS, dia akan communicate dengan kita lah. Kalau ada stop loss dia tak kacau sangat sebab sebab apa benda ni, sebab dia nak, dia takut terjadinya volatility pada belah malam, tiba-tiba klien boleh jadi overloss sebab tak ada stop loss. Sebab margin tu dah dah tinggal sikit kan. Itu je isu dia. Tapi kalau kita jaga stop loss, dia, dia tak ada isu pun, dia tak kacau pun. Dan lagi satu, kita kena ingat, intraday ni sebenarnya, sesi dia adalah bermula malam. Malam ni, pukul 9 ni, 9 malam, sampai ke esokan harinya pukul 6 petang, itu dikira the full day intraday sebenarnya. Tetapi macam mana pun, GTS Aers, dia malam je dia terus lock 7,000. Nak entry belah malam kena 7,000. CQG tak apa. The reason actually sebenarnya GTS Aers dia ada satu function yang dia boleh terus lock untuk semua. CQG tak boleh. Dia kena manual one by one. So kita ada advantage lah. Siapa yang pakai CQG yang memang margin tak full margin, dia boleh, dia boleh buat entry sebelah malam lah. Cuma pastikan pukul 6 kena tutup dulu. Malam boleh buka entry baru. Jangan bawa position yang daripada pukul 6 tu ke malam. Itu tak boleh. Sebab dia consider overnight. Overnight yang tu margin kena cukup 7,000 lah. Dia macam tu Cik Yusof. Okay, boleh ya. So, kalau ada apa-apa soalan lagi yang lain, nanti cubalah PM saya dekat WhatsApp boleh, dekat Telegram boleh, saya cuba jawab yang sebaiknya. Nanti saya akan bagi kopi webinar malam ni lepas saya upload, saya bagi dekat Cik Afi, boleh tengoklah. Ataupun boleh terus check saya punya YouTube channel esok pagi, biasanya kalau tengok yang video list yang terbaru tu dah masuklah. Kalau malam ni biasanya kalau upload pun nanti gambar tak cantik lagi, esok pagi tu dia boleh dapat gambar 4K lah. Okay. Saya ucapkan terima kasih banyak-banyak kepada semua partisipan yang hadir pada malam ini. Saya doakan semua yang hadir pada malam ini semua berjaya sukses dalam trading FCPO ataupun any jual market komoditi yang lain yang yang syariah lah. Dan semoga maju jaya. Selamat berhujung minggu bersama keluarga tersayang. Jangan lupa jika ada soalan apa-apa yang tak jelas, rasa mungkin tak faham lagi nak tanya, bila dah try demo ada soalan lagi dan sebagainya, PM je saya, jangan risau, jangan takut, jangan malu. Okay, saya cuba untuk membantu. Okay, terima kasih semua pada yang hadir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.